Penyerang Kroasia, Bruno Petkovic, menegaskan pihaknya tidak akan mengistimewakan Lionel Messi pada laga semifinal Piala Dunia 2022 melawan timnas Argentina. Menurut Petrovic, kekuatan La Albiceleste tak hanya ada pada Messi saja. Kroasia akan menghadapi timnas Argentina pada laga semifinal Piala Dunia 2022 yang digelar di Lusail Iconic Stadium. Kroasia menembus semifinal setelah mengalahkan Brasil melalui adu penalti dengan skor 3-1. Kami tidak memiliki rencana khusus. Setidaknya belum, untuk menghentikan Lionel Messi, kata Bruno Petkovic. Laga semifinal Piala Dunia 2022 akan menjadi pertemuan ke-6 sepanjang sejarah. Kroasia sejauh ini meraih 2 kemenangan, timnas Argentina juga 2 kemenangan, dan 1 laga berakhir imbang. Bruno Petkovic menyebut, semua pemain timnas Argentina berbahaya. Itulah yang membuat pihaknya tak hanya akan memberi pengawalan khusus pada Lionel Messi, melainkan semua pemain. Argentina bukan hanya tentang Messi. Mereka memiliki sejumlah pemain hebat. Jadi, kami harus menghentikan seluruh tim Argentina, tegas Bruno Petkovic. Di sisi lain, Bruno Petkovic juga mengapresiasi penampilan Maroko yang juga lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Menurut Bruno Petkovic, Hakim Ziyech dan kawan-kawan layak lolos karena punya penampilan mengesankan. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!